Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman saat awak tank distrik militer barat menghancurkan musuh di garis depan. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mod_rusia pada Sabtu 6 Mei 2023. Di salah satu arah di zona NMD untuk memajukan unit senapan bermotor Rusia, awak tank T-72B3 maju ke garis depan pertahanan musuh dan melancarkan serangan api yang dahsyat. Ini sedikit di luar pemahaman orang biasa, tetapi bagi kami ini adalah kehidupan biasa, pekerjaan biasa, kata operator penembak tank T-72B3 dengan tanda panggilan sniper. Tampak dalam rekaman deretan rudal terus diluncurkan ke arah musuh. Mereka mengklaim serangan dahsyat yang dilayangkan setiap hari ini merupakan pekerjaan yang normal bagi mereka militer Rusia. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Харьковская область, Никольская, Донецкая народная республика и Жеребянка, Запорожская область.